Ya, kembali bersama kami di Penuh Bola Lampung, Mitra Olahraga semua. Di kesempatan game yang keenam atau game terakhir pada kesempatan sore hari ini dalam internal game All Star FC. Ya, masih bersama kami Penuh Bola Lampung di Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Kita saksikan Madridista kembali akan menghadapi kawan-kawan dari Internisti ya. Syarifuddin kali ini, BP berhasil. Sayang sekali tadi, sebuah awal yang sangat baik tadi ya, memperoleh kesempatan dari blunder yang terjadi di pertahanan belakang dari Madridista ini. BP, maksudnya kita saksikan ya, Ambu sang pemalu dan kawan-kawan kembali akan memainkan pertandingan. Badrun tadi kita saksikan terjatuh duel tadi dengan Ozil. Ya, melebar bola Denny di sana. Sayang sekali lebih dekat kepada pemain belakang nomor punggung 23 dari Internisti ini. Doni tadi sepertinya. Kali ini ada pemain baru ya bermain di Tibok ya. Ya, kali ini bukan mau ngeref ya, namun mau main sama-sama dengan kita. Ya, kembali kita saksikan tadi, bola masih kita saksikan berada di kubu pertahanan belakang dari Internisti ya. Ini merupakan game terakhir ya yang akan dimainkan oleh kawan-kawan dari All Star FC. Melebar kali ini, ya baik sekali permainannya, sangat cantik dari Ozil tadi ya. Ambo sang pemalu, ada Badrun di sana, baik sekali Badrun, arahkan kepada BP, oh maksudnya pada Baim tadi, Badrun kali ini, Ambo sang pemalu, wow, terus menekan ya, tidak memberikan napas sedikit pun kepada pertahanan belakang dari Madridista. Pep tadi. Atung Asrap lepas tadi bola. Pep kali ini ya, tidak melihat posisi dari Denny tadi ya, Mitra Olahraga ya, yang walaupun sudah terkawal oleh Ambo namun masih bisa mendapat kesempatan untuk bisa menerima crossing dari Pep tadi ya. Namun sayang opsi dipilih oleh Pep untuk berikan tendangan langsung ya. BP kali ini melebar, BP ada Baim, Doni. Iya, lepas tadi bola. Iya, Absal. Wow. Usaha yang begitu baik dari Absal tadi. Namun kali ini Tibok yang dicari. Sayang sekali. Lemparan ke dalam kali ini Doni. Ya, Badrun. Oh, bola sedikit liar tadi maksudnya mengarah kepada Absal, namun masih ada Ambo sang pemalu kali ini. Iya. Baim. Atau Empep tadi ya. BP kali ini Internisti mencoba menekan Ambo sang pemalu. Iya. Hampir sedikit saja lepas tadi dari bola yang diarahkan kepada Baim tadi ya. Bisa menjadi sebuah ancaman tadi dari pertahanan belakang dari Madrid tadi ya. Absal. Gemoy tadi. Masih kita tunggu aksi-aksi dari Gemoy ini ya, yang beberapa kali tadi mampu memberikan ancaman-ancaman dari pertahanan belakang dari lawannya ya. Pemain yang sangat dingin dan berdisiplin ini ya. Lukman, penjaga gawang, arahkan kepada Tibok sepertinya. Masih Tibok. Melebar Tibok pada Gemoy tadi. Tibok kembali. Sayang sekali. BP. Ada Syarifuddin, Atung, ada Denny, masih Denny, Empep, Asyaf tadi, Internisti kembali menguasai bola, lampau melebar bola tadi, kali ini, semakin lama semakin seru ya, ini game terakhir, Doni tadi, ya, yeah. Tebo kali ini, ada Denny, lepas Denny, 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 Denny. Oh, sayang Denny.
Ambu sang pemalu. Tembok berhasil. Absal di sana. Asrap tadi. Iya, sliding yang sangat bersih tadi dari Gemoy. Yoho! Ciamik sekali ya teknik dari seorang Gemoy ini ya. Kembali ada oh. Ya, sayang sekali lagi-lagi ya. Pep tadi begitu egois ya, tidak melihat posisi Denny yang sudah menunggu ya, tidak terkawal sama sekali tadi. Namun bukan niatnya tidak memberikan ya, namun memang sedikit-sedikit terkawal di posisinya tadi dari Pep tadi ya. Ya, PP kali ini melebar di sana. Iya. Wow, kencang sekali Badrul tadi ya, mitra olahraga Badrul. Masih kosong-kosong kedudukan sementara di game yang terakhir atau game pamungkas dari seluruh rangkaian internal game All Star FC. Masih bersama kami menu bola Lampung ya. Mari abadikan momen sepak bola bersama kami, baik event internal game maupun sparring partner, juga event-event turnamen, dan juga kunjungi di Instagram kami di menu bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Lemparan ke dalam kali ini. Iya, Badrun tadi. Ada BP yang dicari. Kembali. Iya. Ah, Ambu sang pemalu masih terus kita saksikan menekan pertahanan belakang. Yo, gol kali ini. Terpecah sudah kebuntuan di game ke-6 ini melalui kaki Absal tadi ya. Luar biasa, Inter Misi sementara unggul 1-0. Mitra olahraga semua, kerjasama yang sangat baik tadi ya, setelah menerima umpan dari Ambu sang pemalu tadi. Berhasil keunggulan sementara di tim dari Inter Misi. Gemoy, kencang sekali tendangan dari Gemoy ini. Melebar kali ini pada Absal yang dicari Baim. Ada di sana Ashraf tadi, sayang sekali bola kontrolnya lepas. Lemparan ke dalam kali ini. Ada Tibok di sana. Ya, angkat. Oh, cantik sekali tadi. Oh, sayang sekali Denny lepas kontrolnya ya. Sesuatu yang ditunggu-tunggu untuk menjadi sebuah gol yang baik tadi dari Tibok tadi ya. Iya, Ashraf kali ini. BP duel dengan Empep di sana, melebar Ambu sang pemalu. Ambu mencoba melakukan tendangan langsung tadi ya, mengarah langsung ke gawang. Namun sayang sekali masih bisa diblok dan menghasilkan tendangan sudut ya. Melebar kali Badrun. Iya. Cepat sekali bola tadi yang berasal dari Ambu tadi, namun Badrun belum bisa mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan dari Badrun menjadi gol tadi. Masih 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Absal tadi ya berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya. Ada Gemoy di sana, Syarifuddin, Persib. Lukman kita saksikan. Iya. Empep langsung. Ashraf yang dicari atau Denny sepertinya. Gagal kali ini bola. Lemparan ke dalam kali ini Doni lakukan. Ada Ashraf di sana. Doni kembali. Iya, bola berhasil diblok dengan baik tadi oleh Ozil. Absal mundur ke belakang Badrun tadi. Ambu sang pemalu, masih Ambu. Badrun kembali, kerjasama yang baik tadi. Absal kali ini mencoba. Absal, Badrun atau BP. Sangat gigih sekali tadi seorang Empep ini untuk bisa mempertahankan bola tidak masuk ke gawangnya tadi ya, sehingga terputus tadi alur serangan dari kawan-kawan Inter Misti. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga di game yang terakhir atau game yang ke-6 pada kesempatan sore hari ini. BP kali ini masih. BP. Denny merebut bola dari Madrista, kita saksikan. Madrid, Sumpep, Tibok.
masih. Ashraf juga Tibok masih. Oh, terjatuh tadi, tidak stabil ya. Kuda-kuda dari Tibok ini tadi. Iya, Baim kali ini. Baim masih ada Atung di sana. Badrun. Wow, kencang sekali. Namun belum tepat sasaran. Mitra Olahraga Semua masih semakin sore semakin seru pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Ada Ozil di sana. Ozil, langsung Ozil. Iya, salah pengertian dan miskomunikasi tadi antara Tibok dan juga Baim. Serangan balik sudah kita sajikan cepat sekali kali ini. Jatuh tadi sebuah rekayasa serangan balik cepat tadi ya, yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Internisti. 1-0 masih sundukan sementara. Lemparan ke dalam kali ini. Pep tadi. Iya, melebar bola kali ini. Oh, iya, masih BP. Internisti masih. Lukman mencoba merebut bola, jauh keluar dari sarangnya. Bola keluar, kita saksikan. Mundur ke belakang, Ambo sang pemalu. Ambo melebar, lebar Stony di sana. Langsung, iya, gol terjadi kembali di gawang dari Lukman tadi, menambah keunggulan 2-0 bagi Internisti. Ya, semakin sore semakin seru, kita saksikan ya Mitra Olahraga Semua. Ya, Tibok kita saksikan akan mencoba tendangan pertama. Langsung kencang tadi, mengarah ke gawang dari Wahyu. Ambo sang pemalu. Iya, sudah ada yang memperhitungkan ya dari penyelenggara, siapa yang akan keluar sebagai juara dari hasil-hasil pertandingan yang sudah terjadi di game-game sebelumnya tadi ya. Masih 2-0 kedudukan sementara masih. Kawan-kawan dari Internisti. Iya, Badrun kita saksikan. Lebar kita saksikan, ada Baim di sana. Baim, iya. Oh, satu sontekan yang sangat manis sekali tadi. Tibok, ada Atung di sana. Oh, Ashraf tadi. Atung berhasil tadi di blok bola dengan baik. Baim kali ini. Ozil, kesempatan dari sektor kanan. Ozil. Namun Doni lebih sigap kita saksikan tadi. Ya. Lemparan ke dalam kali ini. Melebar bola, ada Syarifuddin. Syarifuddin taktis sekali bermainnya ke depan. Pep langsung, ya tipis sekali tadi. Ya, usai sudah pertandingan di game ke-6 ini Mitra Olahraga dengan hasil akhir 1-0 keunggulan bagi kawan-kawan dari Internisti. Baik, kita akan menunggu nanti apa hasilnya dari penyelenggara, siapa-siapa tim yang akan menjadi juara pada kesempatan internal game sore hari ini. Dengan berakhirnya game yang ke-6 ini, maka Mitra Olahraga Semua, berakhir sudah kebersamaan kami bersama menu Bola Lampung. Kami kerabat kerja yang bertugas, saya Bung Yos dan juga kameramen kami Bung Asep pada kesempatan sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akan berjumpa kembali dalam event-event selanjutnya, baik dalam internal game, dalam turnamen, ataupun dalam liputan-liputan yang lain. Kita saksikan juga, kita saksikan juara, siapa yang akan keluar sebagai juara. Ya, sepertinya dari Internisti ya mungkin. Ya, kita saksikan piala sudah. Baik, sekali lagi kita undur diri dari hadapan Anda dan dari Metro. Salam olahraga, salam sehat selalu, masih bersama kami menu Bola Lampung, jangan biarkan menua tanpa cerita. Selamat sore.